Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial drawing 2 menggunakan Microsoft Word. Contoh teksnya itu seperti ini. Dan kita akan membuat menggunakan Microsoft Word. Sekarang kita ke Microsoft Word. Pertama-tama kita klik insert, terus save, terus kita pilih gambar yang sesuai. Kemudian kita atur ukuran, warna, dan kita pilih gambar satu lagi yang sama. Dan kita juga atur warna, ukuran, kita sesuaikan. Terus kita klik word art, kita ketik nama perusahaannya, kemudian kita atur warna dan bentuk, dan kita sesuaikan sesuai dengan gambar sebelumnya. Setelah itu kita klik Word Art lagi, kita buat simbol SSC. Kemudian kita atur bentuknya sesuai dengan pada modul. Setelah sesuai, kita pindahkan ke dalam gambar yang tadi. Dan kita sesuaikan juga ukurannya. Kemudian kita text box untuk mengetik alamat dari perusahaan. Dan kita buat rata kanan. Kemudian kita sesuaikan. Kemudian kita klik insert, clip art. Kita pilih gambar yang sesuai dan kita atur ukurannya. Setelah itu, bagian textbox-nya kita hilangkan garisnya. Dan kita klik Word Art lagi untuk menulis judul dari surat tersebut. Setelah itu kita klik bawah, klik enter, terus kita ketik sesuai dengan surat. Teksnya kita ketik menggunakan Cartenew dan ukuran fontnya 12. Setelah selesai ngetik, bisa kita edit dari atas sampai bawah. Kita edit dan kita lihat apakah ada penulisan kata yang salah. Dan pada textbook yang sumber solusi konsultan, kita cetak tebal. Kemudian yang pada judul surat, kita buat atur ukurannya. Kemudian kita cetak miring.
dan kita sesuaikan letaknya. Setelah menyesuaikan letak, kita ke bagian visi. Kita blok atau cetak tebal dan kita kasih garis bawah atau underline. Kemudian kita klik pada kanan bawah paragraf. Kemudian kita buat batas kanan kirinya menjadi 1. Dan teks sudah selesai. Dan sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.